Jadi dari tahun berapa ini Pak suara di sini? Dari tahun berapa? Berarti itu barang jatuh di sini, di muka sini Pak? Iya. Di muka sini, terus talucur sampai ini masih tinggi. Berarti orang buang dari udara itu Pak ya? Zaman Permesta. Tahun 60-an. Berarti ini bangunan ini dari tahun 60-an sudah orang sudah tidak pakai lagi ini, Pak. Masa di tengah-tengah kota ini ada hutan ini? Masya Allah. Di tengah-tengah kota, guys. Di belakang gedung Belelimbui, dekat rumah dinas gubernur, ex penjara Permesta. Kan. Dorang sejinak, kesejinak iya, ke? Iya. Baru kalau tanah-tanah kosong ini ini Pak Julu, siapa-siapa punya ini? Itu Atek. Atek ya? Eh? Nggak dengar Atek. Teko Atek? Iya. Iya, iya. Tapi DP keluarga tidak pergunakan? Ada. Ada ya? Ada, iya. Kau main masih ada luas-luas tanah di tengah kota begini? Jadi ini informasinya dari Pak Jol ini dari tahun 60-an ada di sini Pak ya? Iya. Dari tahun 60-an ini torpedo ini ada di sini. Ini ya. Ini berat sekali ini. Ini bom atau bom yang tidak meledak ini ya. Zaman Permesta. Jadi ini yang tahu sejarahnya ini orang tuanya Pak Jul yang tahu jelas sampai kenapa ini barang ini ada di sini. Take off. Home point updated. Oke ya, teman-teman, untuk lebih jelasnya terang lihat dari udara apa-apa saja ini yang di seputaran kelurahan tenda ini. Karena torpedo ini selama sekali ada di sini ya, di kelurahan tenda. Dan kebetulan ini ada Pak Jul yang dari masa kecil memang so ada di tempat ini. Jadi kita orang sambil menerbangkan drone, saya akan bertanya-tanya ke Pak Jul. Cuman sayang tidak dapat rekam DP suara Jadi terbang mundur, kita akan lihat lokasinya ini seperti apa ya dari udara. Karena kalau teman-teman sering datang ke sini pasti tidak tahu kalau di dalam sini di belakang Belelimbui ini seperti ini ya. Nah, ini ada hutan kecil. Nah, dan ini yang di sebelah kiri ini gedung Belelimbui. Sampingnya ini ada bangunan tua. Katanya Pak Jul ini perumahan pabrik garam. Iya, perumahan pabrik garam ya. Dan ini pagar ini yang di sebelah kanan ini. Ini Belelimbui ya. Ini gedung Belelimbui. Di sana Taruna ya. Nah, ini yang di samping kanan ini pagar penjara zaman dulu. Ini ada toa. Ini SDN 41 Hulontalangi. Terus ini ada toa peringatan tsunami. Nantinya kalau ada tanda-tanda tsunami, ini toa ini akan berbunyi ya. Berbunyi keras sekali toa. Ini alat yang dorong bikin
ketika Gorontalo termasuk patahan ya, patahan yang katanya berisiko sangat tinggi Gorontalo dengan tsunami. Nah ini pagar, ini pagar penjara. Katanya Pak Jul itu di pagar itu masih asli. Wih, kau main ini ada hutan di tengah-tengah kota ini. Berarti Pak Jul bilang ini pohon ini sempat dorang mau tebang, cuman ada penunggu. Ada penunggu yang sempat menghadang dorang sampai ini pohon ini tidak, dorang tidak bisa mau tebang. Tapi sebagian dorang setebang ya, herannya itu pohon hidup lagi. Nah, ini bangunan tua, perumahan garam. Saya kira ini gudang garam rokok, ternyata garam batangan. Dulu itu garam itu dalam bentuk batang. Ini DP dinding sudah kupas-kupas, bukan main ya. Ini katanya Pak Jul ini bangunan ini dari tahun 1930. Memang sudah ada dari zaman nenek moyangnya Pak Jul ini, memang sudah ada ini bangunan ini. Cuman pernah dorang renovasi di tahun 60. Nah, masih ada ini hutan-hutan di tengah kota, terus ini bangunan tua lagi ini. Nah, dan ini gudang garam. Sampai saya kira ini rokok, Pak Jul bilang gudang garam. Tapi bukan gudang garam rokok ya, gudang lo garam, garam batangan. Terang lihat dari ketinggian dulu ya. Nah, ini kebetulan sudah sore jam 5 lewat. Jadi matahari sudah mulai bermerah. Nah, ini bangunan tua ini, coba kalian lihat DP sen-sen ini, sen zaman dulu, besar-besar, panjang-panjang, tapi dia sangat kuat. Ini sesuai informasi Pak Julit, DP sen itu belum pernah ganti dari tahun 60-an ya. Ini termasuk rumah-rumah yang ada di sini. Bagian rumah-rumah zaman dulu. Nah, ini masih ada tanah kosong lagi. Buka main ya. Nah, ini Sungai Bone. Bukan, Sungai Bolango. Sungai Bolango yang baru-baru sempat meluap. Saya dapat kesempatan di perekaman lo drone. Nah, baru saya mengadakan kamar ulang ke rumah tua ini, baru saya rekam ulang lagi. Nah, kita orang lihat dari kejauhan dulu ya. Nah, itu jalan 23 Januari. Dia tembus ke Ipilo. Ini jalan yang di muka ini, yang lurus ini. Jadi torang mundur dari Siendeng. Nah, kelihatan di saya sudah mulai merekam lagi. Kelihatan di Google Maps-nya drone. Saya rekamnya dari Siendeng. Saya mundur ya, menuju ke tenda, kampung tenda. Nah, coba kalian lihat di belakang, pas di belakang SDN 41 dan di samping Gedung Belelimbui. Nah, ini saya ada badir identik Pak Jul. Jadi terang kasih menuju lagi ke torpedo ini, drone ini ya. Kalian lihat. Oke. Nah, Buti, harta hias di sini apa? Ya Allah, kurang kaget mau meledak ini, bahaya ini. Tapi selama sekali ini tidak mau meledak ini. Alhamdulillah sudah dijinakkan ya. Tipe julpe orang tua yang coba kasih jinak ini. Sedekat sekali dengan drone ini, sungkas mati rekaman.
Semoga seturun drone ya. Landing. Oke. Torang pas landing di depan torpedo. Di Pajul pe orang tua pe kuburan di mana? Di sini? Iya. Tuh. Kalau yang masih baru ini? Oh. Oke. Oke, Pak Jul, terima ya. Kasih banyak. Saya okay. Mau permisi dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kalau tipe namanya siapa? Kino. Pak Ino. Kino. Oh, Pak Kino. Tipe Kino sering dengar-dengar yang aneh-aneh di rumah di belakang sana. Nggak pernah ya, aman-aman saja ya. Nggak ada yang suara-suara teriak-teriak apa. Nggak ada ya. Kali ini bangunan tahun berapa ini Pak Kino ya? Ini saya lahir tahun 63 ini soalnya. Oh, tipe lahir tahun 63 ini soalnya? Iya, waduh. Masih garam balok. Garam masih balak-balak begitu ya? Berarti garam balak itu garam untuk dimasak? Iya. Mencampur di makanan? Iya. Konsumsi. Kalau dulu garam balak. Saya lari tahun 63 ini so ada. Kalau sekarang so garam pabrik. Garam pabrik ya. Berarti Pak Kino boleh mau bikin ke sana kebun semua ini ya? Boleh. Boleh. Iya. Mesti mau kasih bersih itu di bangunan-bangunan sana itu sebenarnya boleh mau pergunakan itu Pak Kino ya? So tidak layak. So tidak layak ya, bikin takum taruh buka mari. Atau? Oh, banyak biaya. Oh, banyak biaya ya. Cuma orang majaga. Yang di sini ini masih boleh ini ya? Iya. Ini masih gagah ini. Tapi ini bangunan dulu ini Pak Kino pakai kayu ya? Iya. DP dinding? Kayu besi. Kayu besi ini ya? Bukan main ya? Berarti ini zaman Jepang ini bangunan ini ya? DP konseng-konseng ini Pak Kino ya? Iya. DP konseng ini ya? Kali ini pintu ya? Rumah ini. Oke. Oke Pak Kino, makasih banyak ini. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.